Bagian dari ikhtiar kita. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bumi Purbalingga ini segera diturunkan. Dan salat istisqa ini tidak hanya dilaksanakan di alun-alun Purbalingga saja, akan tetapi kami secara serentak melaksanakan kegiatan ini di 18 titik di 18 kecamatan yang ada di kita hanya angin hujan yang menyebabkan kekeringan, kebakaran, kabut asap dan lain-lain. Hanyalah satu dari sekian banyak kerusakan atau fasad yang telah dilakukan. Kerusakan yang sedemikian nyata di daratan dan di lautan yang disebabkan kemaksiatan kita.